Hai, aku Gita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, inilah diariku. Assalamualaikum. Bikin bolu kukus susu Milo yuk. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat bolu kukus anti gagal ini adalah, ini ada 10 sendok makan tepung terigu, 6 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan mentega cair atau minyak goreng juga bisa, 2 butir telur, vanili bubuk secukupnya. Kita pakai nanti 2 sendok teh SP dan ada Milo bubuk, susu kental manis secukupnya dan beberapa pewarna makanan. Itulah nanti bahan-bahan yang akan saya gunakan. Pertama, kita pecahkan 2 butir telur ya. Kita masukkan lebih kurang ini ya, sendok kecil ini SP. Oke. Dan kita masukkan gula pasir. Lalu kita aduk sampai semuanya mengembang. Sampai nanti adonan telurnya berwarna keputihan. Selanjutnya kita masukkan vanili dulu, baru kita aduk kembali. Setelah itu bisa kita masukkan tepung terigu ya, kita aduk secara perlahan. Selanjutnya bisa kita masukkan tepung terigunya ya, bisa dengan sekalian. Pertama saya akan masukkan 5 sendok makan ini. Enak, jangan kacau tak? Dan lalu kita masukkan sisanya ya pemirsa ya.
pelan-pelan. Kita masukkan juga menteganya yang sudah kita cairkan. Kita aduk-aduk terus ya. Jika sudah tercampur rata, baru kita masukkan susu kental manisnya ya, saya. Susu kental manis ini tergantung selera kita saja ya. Saya memakai lebih kurang 4 sendok makan saja. Jadi, lalu kita aduk ya pemirsa, aduk kembali. Dan kita mungkin kuenya udah mau maghrib sama saya, cahayanya ada lighting, kita tak ada lighting. Adonannya sudah jadi dan siap kita masukkan ke dalam cetakannya. Nanti adonan ini akan saya bagi dua. Sebagian akan saya kasih Milo ya pemirsa.
Ini sepertinya sudah masak ya pemirsa. Ya, dan inilah ya, bolu kukusnya sudah jadi. Cantik-cantik ya pemirsa. Wah, ini ya, cantik-cantik mawarnya. Begini ya penampakannya pemirsa, bolu kukusnya naik dengan sempurna. Bagaimana di tengahnya? Mana bolu alen? Mana bolu alen? Enak? Makan nak? Makan bolunya? Inilah pemirsa ya. Enak? Enak. Oke. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.